Mbak Cenda pulang. Kamu menangis, Mbak? Aku nih masker nih. Yes, aku punya masker. Makasih. Bayar. Ko, satu ko. Bayar. Ndak ko, satu ko. Bayar anjing. Ndak ko. Satu aja ko, satu. Mbak Cenda selalu keren. Mbak Cenda selalu keren. Warna-warni kamu. Keren kamu. Ini Mas Cempe membawa koper Mbak Cenda. Mbak Cenda pulang. Kamu pulang sih ya, karena Mbak Cenda. Kamu mau ikut pulang? Jangan dong. Mbak Cenda pulang. Nge-vlog, ke Erwin nge-vlog juga. Ko, dia pulang, ko. Ambil aten. Kosterit, ko. Ayo Mbak, kemana kamu? Kemana kamu? Kamu pulang ya? Cekin dulu, Pak. Kok enggak diantar Aldi? Langsung. Cemburu. Kok Iwin cemburu? Tapi Aldi mau nganter sebenarnya? Masa iya sih? Wah, enggak setia berarti Aldi. Waduh, ketabrak aku. Kok ketabrak aku, kok? Masker lu kebalik mulu aja. Masa kok? Kereta banget. Kita. Aku dari sini. Mbak Cenda mau datang. Mbak Cenda udah kayak artis. Udah kayak artis. Sekarang orang pikir tahu ini orang siapa gitu. Udah kayak artis kamu di kepeng kamera. Kok Mbak Cenda udah kayak artis di kepeng kamera kok. Di kepeng. Ayo kok, Mbak Cenda di kepeng kamera. Mbak, biar orang-orang bingung, Mbak. Antri, Mbak. Orang-orang udah mulai bingung, Mbak Cenda di kepeng kamera. Mbak Cenda di kepeng. Terus kok, jangan berhenti kok. Ntar diedit. Enggak usah kok, langsung aja kok. Oh, langsung aja. Enggak usah diedit kok. Pokoknya minimal 10. Iya, Mbak Cenda di kepung. Naik kereta kapan? Di kepung. Oke, naik kereta kapan? Eh, orang ngeliatin. Enggak apa-apa, Mbak Cen. Enggak apa-apa. Itu bapaknya ngeliatin bapaknya. Bapaknya ngeliatin. Bapaknya juga ngeliatin. Kayak mata yang lalu jadinya. Dikeliatin banyak orang, Mbak Cenda. Ini ambil ID atau kamu YouTuber kok? YouTuber. Tolong subscribe YouTube ku, Pak. Bilangin, Pak. Wah, kemarin yang nonton kontenmu sama Mbak Cenda Aldi 50. Ada yang nyangkut follow subscribermu ke ada kok. YouTube ku. Iya dah. Bilangin lagi, ingetin lagi. Jangan. Erwin Wu. Ini Mbak Cenda KTP-nya Mbak Cenda ini. Kenapa ada KTP ya? Enggak dah. Nanti keluar KTP-nya. Nah, itu. Next. Ya, selesai. Dah, datang, dapat. Dia dapat. Jam berapa keretamu, Mbak? Masih lama, 6.40. Jam berapa keretamu, Mbak? Jam berapa kamu, Mbak? Kenapa lu seperti dari orang malu, Mbak? Masih lama ya? Nongkrong dulu lah. Nongkrong di mana? Cepet ya, dadah. Kamu buru-buru balik. Marahin, Mbak. Aku mau ke mall. Sempat lah. Iya, sempat. Aku ngapain di sini lama-lama? Di depan dulu aja, sempat abis aku terus. Enggak, aku. Yuk, kita ke depan. Tadi aku masuknya mana? Masuknya itu, Mbak. Situ. Soalnya kalau berangkat ke utara macet. Mending nunggu daripada kena macet. Iya, mending nunggu, betul tuh. Aku dari depan. Dari depan aku. Mbak Cenda mau ke sini. Mbak Cenda mau ke sini. Sinematik. Lewatin aku, sinematik. Aku ke depan lagi. Sinematik, bro. Kepulangan Mbak Cenda. Sinematik. Merokok di mana kok? Oh iya, lupa.
Apa kok? Enggak puasa lu ya? Aku hari ini enggak. Kemarin? Enggak. Kemarinnya lagi. Enggak. Sebulan ini puasa kok. Puasa. Biar lucu aja itu. Sini aja dekat mobil. Mbak, kamu jangan sampai ketinggalan kereta. Ya siapa tahu kamu kelupaan keretamu. Kan ketemu lagi nanti. Ya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Apa? Esta, tenang ya, Mbak. Apa? Tenang apa? Kita bakal berjumpa lagi. Di sini mau pulang. Maksudnya tidak ada yang mau disampaikan ke Andi enggak? Kurang ketemu. Keretamu itu ya, di atas. Dia mau nyusul ke Blitar. Silakan yang mau menjemput Mbak Cendet di Blitar, stasiun Blitar kamu. Mbak, kamu turun mana, Mbak? Turun Blitar. Ada stasiun Blitar. Ini kamu penghinaan. Enggak, aku enggak menghina, aku nanya. Ada. Apa nama stasiunnya? Ya, stasiun Blitar. Oh. Tapi aku kira turun Kediri terus naik apa tuh? Langsung Blitar ya? Langsung Blitar, Le. Keren, Bro. Kamu kenapa kok mau nganter aku? Kenapa alasannya? Ya ini konten. Aku ke rumah kamu di Blitar ya? Mau enggak? Kamu ikut enggak? Kamu mau ikut emang? Mobil kok kotor banget. Kotor kok? Aman kok? Jauh loh. Dicuci kok? 3 jam Blitar. Duitnya belum ada. Mau beli iPhone 13. Kasih hal yang menarik di Blitar. Langsung hubungi Marcel kok. Widianto. Marcel Widianto. Ngirim proposal. Waduh, aku juga enggak pernah ke Blitar lagi. Aku juga enggak tahu. Tidak pulang, tidak mudik. Orang yang tidak mudik di Kosderet Cempe. Lek Cempe tidak mudik. Ngopeni cemong. Wis. Ngopeni kucing ya, Mbak Cenda. Gua ke Malang, masa lu enggak mau nyamperin ntar, Pak? Siapa aku, Ko? Ku samperin insyaallah, Ko, tapi ya itu, Ko, insyaallah ya. 9.30 lah. Aku akan mendatangimu. Gua udah bilang Wongso suruh nyamperin gua ke Malang. Kalau Wongso nyamperin berarti aku insyaallah nyusul. Lu ke kantor yang deket aja enggak nyamperin anjing. Nyamperin aku, Ko. Madi Malang piro? Lama 6 jam, Ko. Kemungkinan 50-50 lah. Samprin. Ajalah 6 jam. 88. Kok 8 jam kok? Belum. Kang Iwin. Kang Iwin enggak mau bergaul sama keluarganya. Mau ngeluyur sendiri Kang Iwin. Keluarganya di Malang, mau ditinggal sendiri dia. Ya kan gua ke Malang, dia di Blitar. Tapi kamu, tapi lihat nanti kemungkinan enggak tahu lah. Oh. Ya kayak lu aja. Oke. Lu kan 50-50. Ya. Oke, Ko. Tapi kamu nanti ke Malang ketemu Mbak Cenda. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau kamu enggak nyusul aku enggak akan ketemu Cenda. Waduh. Iya, Mas. Jadi kalau mau ada konten video gua sama Cenda di Malang, Nopek harus ada, kalau enggak gua enggak ketemu Cenda. Waduh. Tanggung jawabnya di Nopek, guys. Aku harus nyusul nih, Ko. Harus. Waduh. Lumayan sehari 3 konten, 4 konten. Waduh, gempur, Ko. Insyaallah aku meluncur, Ko. 70-30. Ngapain sih? Ngerekam, Mbak. Kayak kamu mau merecu. Ko Erwin yang mau merecu. Aku puasa. Oh. Tadi katanya tidak. Mana rokokku? Udah. Erwin tuh males. 11 menit dah. Angkat drama lu ini. Dan apa Aldi? Dia mau ngonsep dia. Video mau ngonsep, drama mau diangkat. Mending gini aja Mas Mbak ya. Tanpa konsep. Dia mau ngonsep dia. Lihat-lihat. Dia ngonsep video. Dia lagi ngonsep. Ketahuan deh. Konsep video. Dia mau ngonsep drama-drama ini. Jadi ntar kalau sing drama yang Mas Arif settingan. Settingan. Real dia punya kuril. Kereta Mbak Cenda lur. Kereta Mbak Cenda datang. Hah, Cenda kalau misalnya ketinggalin kereta kocak banget ini. Nih, aku ngasih uang sangu ke Cenda. Wih. Berapa itu? Berapa itu? Hitung kok. Banyaknya. 2,5. Wis. Aldi enggak ngasih Aldi. Wih. Buat parkir. Gokil. Kasih yang.
Gokil. Berapa itu? Yang dikasih 2.000 nya? 6.000 aku. 6.000? Enggak yang biru tadi? Yang biru enggak, cuman gini gitu. Erwin Hu. Berapa? Aku ada 50 doang. Aku lupa ke ATM tadi. Untuk berapa? Banyak duitnya kok Erwin. Bagi yang pengen minta duit ke Erwin sharing bagi-bagi giveaway, bisa DM di, bisa DM, bisa subscribe. Kok Erwin itu sering bagi-bagi giveaway ke follower. Kemarin anu macam ya, ada follower yang dikasih 5 juta ya. Iya, sama kok Erwin, Erwin Wu IG-nya. Langsung ya, buat yang punya anu utang, pengen lunasin utangnya, minta aku Erwin duit. Mulutmu. Ada ini, sebulan sekali bagi-bagi uang. Buat yang butuh uang, ya, untuk pinjaman, bisa datang ke Erwin. Oh, Erwin. Buat yang butuh uang, gua tahu isi rekening Nove. Jadi silahkan DM Nove. Erwin. Kalau mau tahu isi duit Nove, nih gua kasih bocoran boleh nggak? Ya, go. Go. Go, Erwin. Go, Erwin banyak duit. Go. 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 Kamu ngapain? Makan. Beli makan. Berapa belimu? Kau dah kau cukup kau. Closing nih. Closing, closing kau dah kau. Closing kau, closing. Dah. Ada mobil datang, mobil datang. Cukup.